Ruko yang digerebek berada di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya temukan 100 kg narkoba jenis sabu dan ketamin yang disembunyikan dalam dua kendaraan alat berat jenis forklift. Sebelumnya, dua alat berat ini diangkut dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan kontainer. Dari lokasi, polisi mengamankan pria bernama Leo, si pemilik ruko, juga Andi, si pemilik kedua forklift. Seluruh barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dihitung lebih detail, di mana ruko di pergundangan ini sebelumnya diketahui sebagai tempat servis sistem audio. Penggeledahan, penangkapan, dan juga melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap tersangka di TKP Auto Part Kemayoran ini di Jati Uwung, Tangerang. Untuk tiga orang yang kita amankan untuk jumlah barang bukti akan kita sampaikan setelah kita hitung secara terinci di kantor.